Pak Kapolri. Jenderal. Ya, Bang. Ya, mau lihat lokasi di mana? Golkar ini, Golkar sana. Di sini. Ya. Dan Hendi ya. Khusus kita ada perawatan. Di mana tempatnya? Rencana kita. Ini ruang bersalin kita. Ini ruang untuk perawatan siswa. Ini ruang bersalin. Ya. Siswa kita biasa tanggung di sini. Oh, kalau sakit? Iya, siswa. Yang khusus? Jenazah itu apa? Masih. Ruang pediatri ya? Siap. Belakang di tembok. Siap. Ruang pediatri? Pediatri. Yang mana? Kotak. Yang merah-merah itu? Merah. Oh, dia enggak bahaya. Bisa enggak, Mbak? Mohon maaf nih, Mbak. Kalau yang jenazahnya, bisa enggak, Mbak? Kalau pas sampai kita untuk ruang anak. Ada ruang untuk kita. Di PK kita yang belum ada sistem. Sistem belum ada ya? Tapi USG sudah ada. Ini yang untuk ruang pediatrinya. Pak Herindra, Pak. Baru, Pak. Pak Danjen. Iya. Nah, ini pas sedikit lama. Semua sama. Kegiatan kali ini kunjungan Beneran. Dalam rangka melihat Pusdikbrimob, karena Pusdikbrimob ini ya sudah banyak sekali bangunannya yang tidak layak. Padahal ini tempat pusat pendidikan satuan pemukul, satuan elit Polri, brigade mobil ya, yang memiliki kemampuan mereka penanganan unjuk rasa,
penanganan terorisme, penanganan kasus-kasus kriminal intensitas tinggi. Tapi ya saya melihat sudah cukup memperhatinkan. Yang kedua juga ini kan punya nilai histori yang sangat tinggi tempat ini. Karena ini dulu tidak jauh, ini letaknya tidak jauh dari Perwulan, ya, pusat kerajaan Majapahit. Dan konon ya, ini tempat ini dulu sampai ke Gunung Penanggungan sana, itu adalah tempat latihannya pasukan Bayangkara. Ya. Oleh karena nama Bayangkara diambil dari situ. Oleh karena itu pasukan ini adalah pusat latihan pasukan apa nama itu pasukannya Bayangkara tadi Majapahit yang mampu untuk menguasai Nusantara. Oleh karena itu kebetulan menjadi pusat latihan Brimopori. Itu saya selaku Kapolri ingin agar pusat pendidikan ini terus dipertahankan dan terus ditingkatkan kualitasnya terutama. Oleh karena itu hari ini kita melakukan kunjungan untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki dalam rangka untuk meningkatkan kualitas nantinya anggota brigadir mobil. Prioritasnya? Ya. Prioritas yang perlu diperbaiki. Ada barak pengasuh tadi ya. Anggota yang sangat memprihatinkan. Kemudian juga ada gedung olahraga, stadion ya, yang juga itu tidak layak, tidak ada jogging tracknya, lain-lain. Rumah sakit, ada yang untuk kamar sakitnya anak, perawatan anak-anak, tapi sebelahnya ada kamar jenazah. Nah ini juga akan dipindahkan. Ya. Banyak beberapa fasilitas lain yang nanti kita akan inventarisir satu persatu. Pak tadi gandeng ya, sama pengusaha. Sebagian ini dibiayai oleh APBN, sebagian lagi melalui mekanisme hibah. Tadi yang menawarkan adalah dari Tahir Foundation. Kenapa Tahir Foundation ini? Ini merupakan filantropi ya. Filantropi itu suatu istilah bagi mereka yang memberikan bantuan dalam bidang-bidang sosial. Nah untuk itu kita melihat Pak Tahir dari Foundation ini juga menawarkan bantuan untuk sebagai filantropi, sudah terkenal sebagai filantropi ya, untuk memberikan bantuan hibah. Mekanisme hibah ini tidak dilarang oleh sistem hukum kita, aturan kita. Jadi kita meninjau nanti yang APBN yang mana, kemudian melalui bantuan hibah mana, nanti kita akan laporkan semuanya dengan aturan yang ada ke Menteri Keuangan dan lain-lain. Kapan realisasinya, Pak? Ya insya Allah nanti setelah Lebaran ya. Karena nanti kan banyak pegawai-pegawai pulang sudah sebentar lagi Ramadan ya. Setelah Lebaran karyawan-karyawan pada bekerja sudah pulang, nanti baru kita mulai. Oke. Okay. Jenderal, terkait dengan lokasi di sini untuk area di Pusdik sini dikelilingi bukit, di mana sekarang juga kondisinya sudah. Saya monitor juga. Saya monitor. Ini perlu kerjasama karena adanya saya dengar bukit-bukit yang ada galian C-nya segala macam ya. Nah, ini perlu dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat. Jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan izin, karena apa, ini masalah lingkungan ya, bisa nanti pengaruhnya nanti ke longsor dan lain-lain. Yang kedua juga di daerah ini, daerah latihan yang kita harapkan Pemda juga bisa menjaga, mendukung kelestarian daerah latihan ini. Saya pikir itu. Terima kasih, Jenderal.
Hmm?